Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua, dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, siang ini saya lagi di bengkel Vespa klasik Antonio da Vespa. Kebetulan di sini saya lagi nemenin Mas Taufik ya. Dia lagi mau porting ya, porting mesin Vespanya, yaitu Vespa Sprint tahun 7980. Biar performanya semakin mantap, jadi semakin naik performanya. Seperti apa prosesnya dan hasilnya? Ikuti terus yuk, kita gas. Oke teman-teman, ini ada Mas Taufik, ada Mas Radik, halo Mas Kak Anton, halo Pak, halo. Ada Mas Goswan, wah itu Mas Goswan. Ini ada Mas Aji, ya, yang sangat famous. Famous. Lagi bikin apa, Mas? Lagi bikin apa? Bikin teh, Mas. Nah, saya kopi aja. Oke teman-teman, ini Vespa Sprintnya punya Mas Taufik, lagi proses porting. Yuk kita ikuti gimana prosesnya. Jadi yang disiapin ini ganti block set ya, Mas ya. Ganti block set inlet 5 punyanya Excel. So, kemudian ganti knalpot juga ya, Mas ya. Ini Vespa Sprintnya, ini block set. Ini yang lama ya. Ini seknya yang lama udah 7M. Dan ini kayaknya sudah bekas lumbungan. Ini kondisinya. Makanya lebih baiknya diganti paket yang baru. Tapi ini pakai inlet 5 punya Excel. Excel itu sebenarnya 3 ya, Mas ya. 3 ya, Pak Anton. 3. 3. Cuman ini inovasi baru pakai 5 ya, Pak. Iya. Nah, ini teman-teman, nah, blok yang baru dan motor harganya kurang lebih 750.000. Ini sudah dapat sama sekernya ya. Satu set ini. Ya, ini boxnya. Yes. Dan ini juga coba kita lihat. Nah, ini sudah lengkap, ini sekalian sudah ada sekernya. Pistonnya ya. Ini ringnya. Ini pennya. Jadi tinggal plug and play. Jadi nanti prosesnya membesarkan ini dulu teman, yang di apa namanya ini? Rengkes. Rengkesnya ini nanti dibesarkan lubangnya, jadi disesuaikan dengan inlet yang ada di boring. Inlet yang ada di boringnya ini. Yes. Oke mantap. Sekalian juga ini ganti knalpot teman-teman, jadi biar performanya juga sesuai naik juga. Ini pakai knalpotnya Excel. Mantap. Berapa Mas Taufik? Ini 535. Ini pakai dan motor ya. Yes. Jadi kurang lebih berapa? 750, 535 sama ongkos ya, 1,5 ya. Oke, seperti apa prosesnya teman-teman? Jadi terus ya, kita gas. Lagi ngapain ini Mas Rati? Lagi terpak ini. Per? Terpak. Perpak. Boring. Boring ya. Jadi di antara boring sama ini ya, crankcase-nya. Kemarin masih oke lah, 98. Biar apa nih Mas Rati? Untuk kerapatan. Kerapatan. Boringnya Mas. Biar lebih maksimal. Ya.
Oke teman-teman, ini proses porting ya. Jadi crankcase-nya yang diporting karena bloknya udah diganti ya, pakai tadi ini Mas Radik dan porting ini. Oke teman-teman, ini crankcase-nya tadi satu sisi ya sudah selesai di porting, bisa lihat di sini. Ini yang sebelum tadi seperti ini ya. Sekarang hasilnya yang sudah jadi yang sisi sebelah sini, jadi besarnya seperti ini teman-teman. Nah nanti yang lainnya juga akan dibesarkan seperti ini. Jadi ini masih satu sisi, nanti proses juga sisi yang lain kita besarkan seperti ini. Ikuti terus ya. Yo. Oke, ini proses apa Mas Radik? Sampai mana? Menghaluskan lubangnya ya, tiga tadi ya? 16 dengan amplas teman-teman. Finishing ya. Oke teman-teman, sekarang ini lubang yang di crankcase sudah jadi, sudah halus ya Mas Radik ya? Iya. Sekarang ini proses apa ini Mas? Ini sekernya yang di-netkan sama... Disesuaikan. Disesuaikan ya? Disesuaikan. Dilebarkan? Lebarkan lagi. Oh ini, bisa dilihat teman-teman. Nah ini pas. Gimana Mas, nanti dibikin... Iya, samping-sampingnya aja ini. Ini dilebarkan ya? Mm-hmm. Oke. Disesuaikan sama blok. Oke teman-teman, ini hasilnya yang tadi yang sekernya dilebarkan ya. Ini yang lama ya Mas ya? Yang lama. Ini yang lama. Ini yang lama. Ini yang lama. Ini yang baru ya? Yang baru. Lebih lebar ya Mas ya? Panjang ini. Yang panjang. Disesuaikan sama ini. Sama boringnya Mas. Boringnya. Oke siap. Oke teman-teman, alhamdulillah proses porting udah selesai, kemudian pemasangan block setnya dan juga kopnya sudah selesai dan alhamdulillah lancar. Gimana nanti hasilnya dan rasanya setelah diporting, nanti kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like dan aktifkan notifikasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.